Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adah Kamalia dan jom kita lihat apakah berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pengumuman harga jualan beberapa peranti di Malaysia sempena dengan perubahan kadar GST kepada 0%. Bagi peranti keluaran Apple, mereka mengeluarkan senarai harga jualan yang dikemaskini untuk beberapa peranti mereka seperti iPhone, Mac dan sebagainya. Begitu juga dengan Huawei Malaysia, di mana mereka juga telah mengumumkan harga jualan baru bagi telefon pintar keluaran mereka bersama beberapa aksesori yang lain. Bagi telefon pintar keluaran Honor pula, selain mengumumkan harga jualan yang telah dikemaskini, mereka juga menyediakan beberapa tawaran promosi yang akan berlangsung pada 1 Jun hingga 3 Jun ini. Penawaran ini boleh dapati di laman VMall, Lazada, Shopee dan Senhang, yang mana tawaran tambahan akan diberikan bersama pembelian telefon pintar keluaran mereka. Selain itu, Asus Malaysia telah melancarkan telefon pintar mampu milik mereka, iaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Peranti ini dibina dengan sokongan bateri yang besar, antara muka Android asli tanpa penambahan Zen UI dan boleh dibeli pada harga serendah RM559 melalui jualan terhad pada 1, 5, 12, 19 dan 26 Jun ini. Di pelancaran itu juga, Asus juga mengumumkan bahawa Asus Zenfone 5 telah hadir ke pasaran Malaysia secara rasmi, di mana peranti ini dijana dengan chip Snapdragon 636, beroperasi dengan Android Oreo bersama antara muka Zen UI 5.0 dan boleh dapati pada harga RM1,299 bermula minggu hadapan. Vivo Watch 8 5 pula dilaporkan akan mula dijual di pasaran tempatan bermula hari ini, 1 Jun sehingga 3 Jun secara eksklusif menerusi laman 11th Street. Telefon pintar ini dijana dengan pemproses Snapdragon 450 dan menggunakan Android 8.1 Oreo dengan antara muka Funtouch OS 4.0. Dengan hanya RM959, pembeli akan ditawarkan kad micro SD sebesar 32GB dan pelindungan keretakan skrin secara percuma selama setahun. Akhir sekali, Xiaomi telah melancarkan 3 model telefon pintar di bawah keluarga Mi 8 di China. Bagi Xiaomi Mi 8, ia hadir dengan rekaan skrin bertakuk sebesar 6.21 inci AMOLED keluaran Samsung, dijana dengan chip Snapdragon 845, sokongan GPS dual jalur dan boleh dapati pada harga bermula sekitar RM1,679 sehingga RM2,052 untuk 3 pilihan saiz storan. Manakala Xiaomi Mi 8 Explorer Edition pula dilancarkan dengan ciri tubuh Lutsina, pengimbas cap jari terbina dan sistem imbasan wajah 3D. Namun harga jualannya masih belum diketahui. Xiaomi Mi 8 SE juga turut dilancarkan, di mana peranti ini membawakan rekaan skrin sebesar 5.88 inci AMOLED dan dijana dengan pemproses Snapdragon 710. Namun peranti yang berharga sekitar RM1,119 ini tidak menyertakan bicu audio pada rekaan mereka. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Adah Kamalia untuk Aman.